Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Wijana. Sekarang kita lagi berada di kota Cilacap, guys. Kita lagi mau muter-muter ini. Oh, ini terminal bus Cilacap. Kita sekarang mau muter-muter menghilangkan kebosanan. Lama tidak melihat kota Cilacap. Sekarang masuk jalan Gatot Subroto arah pusat kota Cilacap, guys. Kiri kita rumah sakit umum Cilacap. Sekarang kita masuk jalan Pak Suparman. Dan di sebelah kanan ada Hotel Atrium. Di sebelah kiri ini restoran Abnormal.
kita belok kanan arah jalan Sudirman, dan depan nanti ada alun-alun kota Cilacap. Dan di sebelah kanan kita alun-alun kita Cilacap, cuma lampunya dimatiin teman-teman karena musim COVID-19, jadi dilarang untuk berjualan dan jalan-jalan di alun-alun. Sekarang kita masuk jalan Ayani di pusat kota. Di depan sebelah kanan ada Rita Pasaraya, dan untuk sebelah kiri ini deretan pertokoan dan bank teman-teman. Ini ada KFC. Kita ke kanan masuk jalan Marta Dinata. Di sebelah kiri kita Plaza Borobudur. Kita belok kanan aja teman-teman, masuk jalan Tendian. Melintas di depan Masjid Agung dan alun-alun kembali. Nanti kita akan masuk jalan Katamsu. Thank you.
Sekarang kita masuk jalan Katamso. Di sini banyak pusat makanan dan oleh-oleh. Dan kita masuk jalan 3 menuju jalan Binjani. Sekarang sudah masuk jalan Binjani. Di sini nanti banyak kafe-kafe yang terletak di jalan. Dan rencananya kita sebenarnya mau beli roti karena cuaca dingin. Tapi tadi yang jual di dekat alun-alun ternyata tidak ada. Teman-teman, kita sekarang masuk di perumahan Gunung Simpeng. Biasanya saya rondir di dalam perumahan ini, makanya kita cari ini.
ada Pak. Waduh, ada belum baru dini habis ya. Ada dini habis. Dini habis belum beruntung. Kiri kanan? Yes, karena kita kurang saja. Karena tadi rundingnya siang. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.